Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswa semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi tools singkat ya pada Photoshop. Nah, di mana tools pada Photoshop ini dalam semua versi ya, mulai dari CS1 terus CS2 sampai dengan CS9 ya, bahkan terbaru itu ada yang CS10 ya, tapi di sini saya menggunakan CS6 ya, karena mungkin saya sudah terbiasa pakai ini, nanti bisa di upgrade ya pada CS yang lain ya, yang lebih baik lagi. Nah, mungkin jika kita lihat dari perbedaannya ya, mungkin dari segi penempatan tools-toolsnya saja ya, tapi kalau kita melihat fungsinya saya rasa sama aja ya, tools dari Photoshop sendiri. Nah, buat kalian adik-adik semua mahasiswa ya yang ingin mendapatkan softnya, itu bisa langsung mengunjungi situs resminya di www.photoshop.com ya, atau kesulitan mendownload bisa langsung ke ruangan bagian lab ya, nanti bisa kita bantu memberikan masternya, atau ada yang belum paham cara menginstalnya, nanti insya Allah bisa kita bantu ya. Nah, pada tools yang akan kita pelajari kali ini ya, dimana jika kita ingin membuat semacam project ya, kita pengen membuat sebuah desain, itu dipastikan kita harus tahu fungsi toolsnya dulu ya. Jika kita tidak paham tools dari Photoshop itu sendiri ya, kita bisa seperti ini ya, tampilannya itu banyak sekali nama dan fungsi tools tuh. Nah, itu akan mengalami kesulitan jika kita tidak tahu fungsi dari tools itu sendiri ya. Dan jangan lupa, jika kita ingin mendesain, itu dipastikan kita punya jiwa seninya. Kenapa? Nanti kalau kita ingin mendesain yang sifatnya publik, yang banyak dilihat oleh orang banyak, itu dipastikan kita harus benar-benar melihat desain itu bisa bersifat universal atau bisa dilihat dimanfaatkan oleh layak publik ya, atau orang yang banyak, kita seperti itu. Baik, yang pertama kita akan mempelajari yang namanya move tools ya. Nah, move tools itu kita bisa lihat yang ini ya, jadi kalau kita pengen kita klik seperti ini. Nah, ini tampilan dari move tools ya, saya coba pindahkan ke tengah dulu seperti ini. Nah, ini move tools ya. Jadi move tools itu alat untuk kita gunakan memindahkan objek ya, baik itu gambar atau teks ya, digunakan untuk memindah layer. Nah, ini jadi fungsi dari move tool sendiri ya, tampilan seperti ini, kita bisa lihat. Nah, berikutnya kita masuk kepada tools ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada namanya Rectangular Mercury Tools ya. Jadi kalau kita melihat dari tools yang pertama ini ya, Rectangular Mercury Tools itu alat untuk menseleksi objek dengan bentuk persegi 4 ya, sesuai dengan bentuk tampilan icon ini, kita bisa lihat. Nah, ada juga yang namanya Elliptical Mercury Tools ya, yang ini yang kedua, itu alat untuk menseleksi objek ya dengan bentuk elips atau oval ya, sesuai dengan ini tampilan ikonnya. Berikutnya apa, kita melihat Single Row Mercury Tools, itu alat untuk menseleksi objek ya dengan bentuk garis horizontal. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya Single Column ya Mercury Tools, itu alat untuk menseleksi objek ya dengan bentuk garis vertikal. Nah, ini fungsi tools yang keempat ya.
Baik, berikutnya kita masuk ke tools yang namanya lasso tools ya, kita tinggal klik kanan aja seperti ini. Nah, jika kita melihat dari fungsi ketiga ini, yang pertama itu ada yang namanya lasso tools, itu alat untuk menseleksi objek ya sesuai gerakan kursor pada mouse ya, ini fungsi dari lasso tools. Berikutnya ada yang namanya polygonal lasso tools, itu alat untuk menseleksi sebuah objek dengan garis lurus ya, biasanya kita bisa menggunakan klik kiri plus N ya. Yang terakhir itu ada namanya magnetic lasso tools. Nah, ini alat untuk menseleksi sebuah objek sesuai bentuk atau gambar sesuai dengan titik-titik secara otomatis ya, seperti halnya kayak magnet ya. Nah, berikutnya Pak, ada yang namanya Magic Wand Tools ya, yang bawah dulu saya jelasin. Nah, ini untuk menseleksi sebuah objek dengan kecepatan sesuai dengan bentuknya ya. Jadi kecepatan itu lebih cepat ya, atau dengan cepat kita mengerjakannya. Nah, yang berikutnya Pak, Quick Selection Tools, itu untuk menseleksi sebuah objek berbentuk. Nah, kita bisa menggunakan tools yang ini ya. Berikutnya kita lihat tools ya. Tools ini namanya crop tools. Pada klik kanan crop tool itu sendiri, yang pertama ada yang namanya crop tools, itu berfungsi untuk memotong sebuah objek atau halaman kerja dengan ukuran yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini fungsi dari crop tools ya. Nah, berikutnya Pak, kita menggunakan perspective crop tools yang ini ya, tampilan yang ini. Nah, ini alatnya kita bisa memotong bentuk ukuran sesuai yang kita inginkan ya. Jadi kita bisa memotongnya itu dalam bentuk sebelah kiri lebih besar atau kanan lebih kecil, atau sebaliknya, atas dan bawah. Nah, ini fungsi tools yang kedua ya. Yang ketiga itu ada namanya slice tools, ini untuk memotong ya, atau membuat potongan-potongan ya. Kalau yang terakhir itu select tools, itu untuk memilih hasil potongan sebelumnya, dan kita juga bisa menggesernya ya. Nah, itu fungsi dari select tools. Nah, berikutnya, nah, untuk eyedropper tools, itu alat untuk mengambil ya sampel warna pada warna yang kita inginkan, atau meniru warna pada gambar, dan kita menyimpannya di box warna ya. Jadi kita memiliki tools lainnya seperti 3D material eyedroppers atau color sampler tools. Nah, berikutnya Pak, ada yang namanya ruler tools. Nah, ini alat digunakan untuk mengukur lebar tinggi ya, dengan mengukur lainnya ya. Terus sama halnya sama kayak penggaris gitu. Jadi kita bisa mengukur ukurannya sesuai yang kita inginkan, seperti penggaris ya, kira-kira seperti itu. Ada juga yang namanya note tools ya, yaitu alat untuk menambah sebuah catatan pada project atau gambar desain kita ya. Biasanya tools ini digunakan ketika membuat sebuah desain dengan kelompok atau tim. Bisa juga yang namanya account tools, itu menghitung jumlah objek pada dalam gambar ya. Terus ada juga yang namanya zoom tools. Nah, kalau zoom tools ini yaitu untuk memperbesar ataupun memperkecil gambar pada dokumen kerja kita ya. Biasanya kita bisa menekan control plus untuk membesar, terus pengen mengecilkan gambar itu bisa menggunakan control min atau control kurang gitu ya. Terus ada juga yang namanya hand tools, itu alat untuk menggeser tampilan ya pada dokumen kerja kita ya, menggunakan spasi atau keyboard atau shortcut H untuk menggunakannya. Terus ada juga yang namanya roots view tools, itu alat untuk memutar objek atau sebuah gambar pada dokumen kerja ya. Nah, berikutnya kita melihat tools yang ini ya, tinggal kita klik kanan nanti muncul seperti ini. Itu yang pertama ada yang namanya spot
healing brush tools. Ini alat untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek atau gambar ya, dan menutupnya dengan warna di sekitarnya. Jadi kita kayak bisa modifikasi atau mengambil gambar warna di objek sebelahnya gitu, atau menduplikasinya jika seperti itu. Ada juga yang namanya healing brush tools, itu sama seperti spot ya. Jadi cuma alat ini bagian yang mau kita hilangkan atau kita tutupi sesuai dengan derekan mouse ya yang kita gunakan gitu. Terus juga namanya patch tools, itu alat untuk menggantikan bagian yang diseleksi dan juga untuk memperbaiki gambar ya dengan pola yang ada. Terus ada juga yang namanya content aware morph tools, itu alat yang mirip dengan patch tools yang dalam mode destinasi ya. Terus ada juga red eye tools, itu alat untuk menghapus warna atau efek warna pada mata ya, seperti mata kucing kayak seperti itu. Yang ini ya yang tampilannya ya. Berikutnya kita masuk pada tools yang ini ya. Ada yang namanya brush tools. Nah, ini kalau brush tools ini alat untuk melukis atau mewarnai objek dengan bentuk kuas yang bervariasi ya. Ada juga pencil tools, itu alat untuk membuat coretan seperti halnya sebuah pensil. Terus berikutnya pada yang color replacement, itu tools untuk merubah warna pada objek atau gambar. Nah, yang terakhir itu namanya mixer brush tools. Nah, ini apa? Alat untuk memberikan semacam plesan ya, plesan pada objek atau gambar dengan mencampurkan warna sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, berikutnya ada lagi, kita lihat di sini ada clone stamp tools. Nah, ini fungsi itu apa? Alat untuk menstempel ya, atau mengklon area pada objek atau gambar. Nah, kalau yang kedua ya, yang pattern, itu alat untuk menstempel atau mengklon pola yang kita inginkan ya. Berikutnya ada yang namanya eraser tools ya, yang ini. Nah, itu alat untuk menghapus objek atau gambar seperti kita menghapus yang kita gunakan ya. Jadi saya ulangi lagi, alat untuk menghapus objek atau gambar seperti penghapus yang kita gunakan, itu fungsi dari tools ini ya, dimana kita tahu bahwa eraser itu adalah penghapus. Berikutnya apa? Ada yang namanya background eraser tools. Nah, ini alat untuk menghapus background ya pada suatu objek atau gambar sehingga dia menghasilkan seperti transparan gitu ya. Nah, berikutnya apa? Itu ada namanya magic eraser tools. Ini alat untuk menghapus area ya pada objek atau gambar dengan cakupan warna yang sama atau gambar padat ya. Ini fungsi dari magic eraser tools gitu. Nah, berikutnya kita bisa lihat ya. Ini lainnya juga gradient tools ya. Nah, ini biasanya kita bermain dengan pola warna ya, di mana sebelumnya kita biasanya menggunakan tools yang di bawah ini, ada paint dan juga yang 3D material drop tools. Nah, ini biasanya kita ingin memasukkan warna ya sesuai dengan kita inginkan. Nah, kalau gradient ini kita bermain dengan variasi warnanya ya. Jadi biasanya dia memiliki efek warna dari mulai efek warna rendah sampai yang tinggi atau sebaliknya. Dan itu bisa kita modifikasi ya, dari atas ke bawah atau kiri kanan dan sebagainya ya. Nah, berikutnya apa? Kita bisa melihat tools yang namanya blur tools ya. Nah, kalau blur tools itu alat untuk membuat efek blur pada objek atau gambar. Jadi efek buram ya pada gambar nanti atau foto yang kita edit. Terus juga namanya sharpen tools. Nah, kalau sharpen tools ini alat untuk menajamkan warna objek gambar ya. Kalau untuk yang smooth tools, itu alat untuk memberikan efek sentuhan atau bosokan pada cat dan warna ya. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada tools yang ini ya. Yang pertama itu namanya pen tool.
Paint tool ini alat untuk membuat semacam seleksi dengan titik-titik yang kita tentukan, ya. Terus ada juga yang namanya freeform paint tool, itu alat untuk membuat garis atau part, ya, dengan garis yang seleksi yang lebih lembut. Terus juga extrude point tools. Nah, ini yang ini memberikan semacam menambahkan, ya, titik pada part garis yang sudah kita buat, ya. Terus juga namanya delete untouched point tools. Nah, jadi kalau delete ini alat untuk menghapus, ya, atau menghilangkan titik pada part garis yang sudah kita buat. Yang terakhir itu apa? Ada yang namanya contour point tools. Ini untuk menseleksi objek, ya, yang mau kita ubah pada tampilan garis part dengan cara menggesernya, ya. Ini fungsi dari tools yang ini. Berikutnya kita masuk pada tools yang ada huruf T, ya, seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk kita mengetik teks, ya, teks seperti mungkin nanti kita akan membuat teks spanduk, ya, jenis teks apapun bentuknya, kita menggunakan tools yang ini, ya. Nah, bisa kita tambahkan di sini ada jenis jenis dari teks tersebut, ya, kita bisa gunakan seperti ini, ya, ada yang tebal, ada yang italik dan sebagainya, terus ukuran dari teks tersebut, ya, mau besar kecil sebagainya, menyesuaikan dengan desain yang akan kita buat nanti, ya. Berikutnya ada juga, ya, tools yang ini, kita klik kanan aja. Ada yang namanya part selection tools. Nah, ini alat untuk menseleksi atau memilih objek part, ya. Nah, berikutnya ada namanya direct selection tools. Nah, ini alat untuk memilih atau membuat titik-titik semacam contour, ya, pada objek part dan mengubahnya, ya. Nah, ini fungsi dari tools ini, ya. Nah, selain itu juga kita lihat pada tampilan Photoshop yang bagian atas itu ada beberapa menu yang bisa kita gunakan fasilitasnya, seperti file, edit, image, layers, tipe, select, pointer dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tampilan dari Photoshop itu sendiri, ya. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini tampilan Windows, ya. Jadi kalau Windows ini sebenarnya bisa kita gunakan jika pada Photoshop kita tidak ada fasilitas yang bisa kita gunakan, ya. Jadi kita bisa mengklik di sini, kita klik aja seperti ini. Nah, itu dia akan muncul tampilannya yang ada pada Photoshop, ya. Kita bisa seperti ini. Nah, ini semuanya ada di tampilan Windows, ya. Oke, untuk materi fungsi tools cukup sekian, ya. Nanti bisa kita gunakan tools tersebut dengan menggunakan project, ya. Bisa kita pengen praktek nanti, kita akan membuat bahan, ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar Photoshop ini, adik-adik semua punya pemikiran, siapa tahu nanti ingin membuka usaha sendiri, ya. Siapa tahu nanti bisa mendesain di tempat kerjanya, atau paling tidak kita bisa menggunakan ilmu yang kita gunakan untuk keluarga kita, ya, buat kita sendiri dan teman-teman kita, ya, atau mungkin nanti kita ingin mendesain akikah, ya, nanti adik Anda ingin akikah, kita bisa mendesain sendiri tanpa menyuruh orang lain, ya, atau spanduk, ya, ingin membuat usaha dan lain sebagainya. Jadi manfaat Photoshop itu sendiri sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan sebagai peluang usaha, ya, atau ilmu ini bisa kita gunakan di dunia kerja nanti Anda bisa kerja di suatu perkantoran, ya. Baiklah, demikian penyampaian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa semuanya. Yang jelas, tools ini nanti akan kita gunakan di saat kita ingin membuat project, ya. Baru kita akan paham, oh ternyata ini loh fungsi dari tools yang dijelaskan pada video kali ini, ya.
Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, ya, karena manusia tidak jauh dari kekhilafan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.